Pemirsa, Kodim 0406 MLM melakukan pantauan di wilayah Musirawas Lubuk Linggau dan Musirawas Utara. Sebagai antisipasi karhutlah, pemantauan pun menggunakan aplikasi Lancang Kuning. Walau masa pandemi COVID-19, Kodim 0406 MLM tetap melakukan pantauan di 3 wilayah sebagai antisipasi karhutlah, dengan menggunakan pantauan melalui aplikasi Lancang Kuning. Untuk saat ini, situasi masih stabil meski musim penghujan. Selain itu, dari pihak Kodim 0406 MLM tetap siaga karhutlah. Artinya, pihak Kodim bukan hanya fokus penanganan masalah COVID-19 saja. Akan tetapi, untuk antisipasi karhutlah tetap ada. Saat ini, kalau dilihat dari aplikasi Lancang Kuning, belum ditemukan titik api. Dandim 0406 MLM, Letkol Infantri Erwinsa Taupan mengatakan, pantauan di lapangan tetap dilakukan pihaknya, di mana anggota yang melakukan patroli dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat, terutama di wilayah perkebunan tetap kita lakukan. Pantauan dari aplikasi Lancang Kuning masih bagus. Alhamdulillah kita masih musim hujan, tetapi kita tetap menyiapkan siaga karhutlah. Artinya bukan kita hanya fokus penanganan masalah COVID, masalah karhutbun lainnya juga tetap kita siapkan. Tapi ya saat ini kita ada skala prioritas. Untuk tim masih bergerak di lapangan? Tim masih tetap. Pemantauan di lapangan tetap. Anggota yang melaksanakan patroli, sosialisasi dengan masyarakat, terutama di wilayah perkebunan, tetap kita lakukan. Rajab, Silam Pari TV melaporkan.